Payakumbuh Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang berlimpah. Tak hanya akan sumber daya alam, namun juga tradisi. Salah satunya adalah musik Sikatuntuang, sebuah tradisi yang hampir tergerus kemajuan zaman. Namun masih terus dipertahankan masyarakat Padang Alai Bodi di Kecamatan Payakumbuh Timur, di mana musik Sikatuntuang ini berasal. Musik Sikatuntuang hanya dimainkan oleh kaum Hawa. Hal ini menjadikannya memiliki nilai filosofis yang tinggi. Banyak makna terkandung dari permainan musik tradisional ini. Dalam obrolan budaya kali ini, kami akan mengajak Anda mengenal lebih jauh tentang musik Sikatuntuang yang merupakan warisan tak benda dari Kota Rendang, Payakumbuh. Thank you.
RRI Niat dimanapun berada. Ya. Kami dari RRI Bukit Tinggi, ada saya Tuti Widya dan Darwita Roza. Saat ini kami sudah berada di Kota Payakumbuh. Betul. Tepatnya? Tepatnya di Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur. Nah, pemirsa RRI Net, kabarnya di Kota Payakumbuh ini ada musik yang berkembang dan bertahan hingga sekarang, yaitu musik talempong Sikatuntun. Iya, dan betul kabarnya, sekali Tuti. Kabarnya Roza, ya? Musik ini sudah berkembang, sudah berabad-abad lamanya? Betul, itu apakah benar satu abad atau dua abad? Yeah. Mungkin kita akan mengulik musik talempong Sikatuntun ini lebih jauh lagi. Sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Nah, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sekarang kita sudah berada di Rumah Gadang dan di sebelah kami sudah ada Bundo Ganti. Iya, Bundo Ganti, kira-kira sekarang kita berada di Rumah Gadang apa namanya Bundo Ganti? Iya, ini Rumah Gadang Datuk Raju Narembayan. Tepatnya di Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Iya. Ini kira-kira sejak tahun berapa nih rumah gadangnya Bundo Ganti? Soalnya kelihatan seperti apa ya, lebih klasik gitu. Iya. Ini lebih kurang satu abad. Sudah satu abad. Iya. Merupakan warisan juga ya, Oja ya? Iya, warisan dari turun-temurun. Warisan turun-temurun. Dan masih digunakan sampai sekarang. Masih digunakan sampai sekarang. Iya. Dan pemirsa RRI Net, sekarang kita akan mengulik lebih jauh tentang musik Sikatuntun bersama Bundo Ganti. Iya Bundo, kira-kira Bundo untuk sejarah dari musik Sikatuntun sendiri itu seperti apa Bundo? Iya, musik Sikatuntun, talempong Sikatuntun tepatnya berada di Kelurahan Padang Alai Bodi, Nagari Yaitabi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Talempong Sikatuntun ini adalah sudah turun temurun dari sejak nenek moyang kita dahulu sampai sekarang. Musik talempong ini dulu waktu masa dulu ini dipakai untuk kesenian. Untuk kesenian contohnya waktu gotong royong mairik padi, manyabik padi. Jadi untuk hiburan maka talempong ini dibunyikan oleh ibu-ibu budak kandung dan dimainkan sikatuntunnya oleh putih bungsu. Ini pasti kita penasaran seperti apa ya musik Sikatuntun ini ya. Dan sepertinya Oja ini sudah ada Bundo Kanduang dan juga ada Putih Bungsu juga Iya, ada Putih Bungsu juga. Tapi saya sendiri lebih penasaran ini Tuti, Sikatuntun itu sendiri apa? Apa ya? Nah mungkin Bundo Ganti bisa jelaskan apa sebenarnya itu musik talempong Sikatuntun itu Bundo? Iya. Yang Sikatuntun itu dulu sejarahnya kan Lasuang panunggu padi. Jadi yang tangkainya itu adalah alu. Alu. Jadi yang satu kan bermainnya kan bertiga. Dua itu yang satu itu istilahnya membalik padi sedang orang menunggu. Kan, makanya tiga pemainnya kan dia boleh putih bungsu. Iya. Zaman dulu tuh kan padi kan ditumbuk belum ada heler secara Berarti pada zaman dahulu musik ini dimainkan secara bersama-sama bisa juga untuk menghibur para petani ya pemirsa RRI Net sembari memanen padi tentunya. Kalau tadi ya kita lihat ya Tuti itu ada beda ya, kalau dulu itu lesung padi. Nah
sekarang itu sudah dimodifikasi. Iya. Mengikuti perkembangan zaman kah, Bunda? Iya, memang berarti perkembangan zaman kan. Dulu siangnya ibu-ibu tuh menuai manen padi, pada malah harinya kan ibu-ibu tuh kan dulu kan padi diiriak. Mairiak, dia sekaligus waktu mairiak padi gotoroyong, ibu-ibu Bunda kandung main metelempong sebagai musik dan putih bungsunya main sikatuntuang. Sekaligus ibu-ibu Bunda kandung pada zaman dulu telah memelihara anak gadisnya waktu pada malam hari. Oh, jadi begitu, Bunda kandung yang main telempong, putih bungsu bermain sikatuntuang. Sekaligus ibu-ibu undah mewasi anak gadisnya pada malam hari waktu acara mairiak padi. Jadi putih bungsu diawasi langsung sama Bunda kandung ya. Itu filosofisnya, Bunda. Iya. Jadi secara tidak langsung itu sudah membentuk kelompok musik ya. Iya. Oh iya. Sejak kapan kira-kira, Bunda? Telempong sikatuntuang sudah berabad-abad. Sudah kamilah menjawat waris dari orang tua-tua nenek kami yang dulu kan. Nah, sampai sekarang melestarikan. Oh iya, rekan Tuti. Iya. Ini kalau dilihat-lihat kan cuma kaum hawa saja ya. Iya. Apakah musik sikatuntung ini hanya dimainkan oleh kaum perempuan saja, Bunda? Enggak, masih ada kelompoknya ibu yang laki-laki. Nah. Masih ada. Nanti kalau bisa kami apa nanti enggak bisa diatakan nanti. Boleh, boleh. Iya, kira-kira Bunda nanti kelompok musik ini kan terdiri dari banyak gitu ya, Bunda ya. Hanya dimainkan oleh orang-orang yang keturunan saja atau bukan, boleh semuanya? Masyarakat boleh semuanya. Masyarakat yang yang keinginan ada pula yang enggak berkeinginan kan. Nah, tapi yang berkeinginan boleh, enggak harus dari keturunan apa enggak, seluruh masyarakat boleh. Nah, jadi orang-orang biasa, masyarakat juga bisa mempelajari musik talempong sikatuntung ini, Bunda ya. Iya. Berarti beda ya, beda antara kelompok perempuan dengan kelompok laki-laki. Akhirnya. Oh iya, sangat menjaga marwah sekali ya kalau begitu, tidak ada campuran-campuran gitu ya. Dan lebih menjaga semacam kehormatan bagi kaum wanitanya sendiri. Ya, Bunda, kira-kira untuk perkembangan zaman sudah berabad-abad seperti ini, sudah berapa ya kelompok musik sikatuntuang ini sendiri di Kelurahan Padang Alai Bodi ini? Yang kelompoknya satu cuma, yang mainnya pun banyak, udah ada yang udah dia pakai generasi muda, udah ada yang generasi, yang pun anak-anak SD udah diajar. Nah, Bunda, ini musik sikatuntuang ini hanya berupa musik saja atau ada penambahan vokalnya gitu, Bunda? Musik saja. Musik saja. Vokalnya enggak. Kira-kira ada lagu juga enggak, Bunda? Ada lagunya, lagu-lagunya lagunya anak-anak. Itu nanti tali puak kampai, taratak gadui, itu nama-nama masih selalu agam. Ada. Jadi nanti dimainkan musiknya ya. Nanti si ketundung menyamakan saja lagi. Oh, begitu. Ini tidak punya pakai tenaga nada. Oh, cuma dengan perasaan saja. Oh, lebih artis gitu ya. Jadi ada perbedaan dengan talempong biasa kalau biasa pakai melodi ya. Iya, ini tanpa nada. Tanpa nada. Gitu. Wah. Cuma dengan perasaan saja. Pakai hati. Iya, iya, iya. Baik. Bunda, sebanyak ini generasi muda ya, Bunda ya. Kenapa harus putih bungsu yang ikut main, Bunda? Iya, putih bungsu kan istilahnya yang muda-muda itu kan yang di remaja itu diikut sertakan oleh ibu-ibu Bunda kandung. Iya. Jadi ibu-ibu Bunda kandungnya nanti telempong, yang lasuang nangkamarupo kan nanti yang dimainkan oleh putih bungsu. Tujuannya apa, Bunda? Sikatuntuang. Tujuannya untuk lebih meregenerasi saja atau lebih filosofis seperti tadi pihak Bunda menjaga anak perempuan gitu. Anak remaja ya. Untuk kelanjutannya aja kan. Untuk kelanjutan saja. Iya. Nah, kira-kira nih, Bunda, kalau kita mau belajar itu bisa berapa lama itu, Bunda, belajar musik sikatuntuang? Iya. Oh ya. Belajarnya tergantung niat orangnya. Soal ini enggak pakai kalau pakai tangga nada, kita bisa do re mi fa sol la si. Kalau ini enggak. Nah,
cuma kita agak tingkah dulu, nanti di sawo yang dua, yang pakai dua, nanti polongnya lagi, nanti aguangnya lagi, nah, nanti gendangnya lagi. Gitu. Jadi proses belajar itu dicontohkan ya Bunda ya? Iya, dicontohkan, diajarkan. Iya. Kira-kira Bunda, apakah semua pemain di kelompok musik Sikat Tuntang ini harus pandai semua alat musik atau hanya tertentu saja? Sebenarnya harus pandai semuanya sebenarnya, tapi ada yang tertentu aja ya, ada yang pandai tingkahnya saja. Nah, harusnya harus pandai seluruhnya kan, pandai tingkah, pandai polong, sahur, ya aguang, gandang. Nah, tapi inilah dibagi-bagi. Nah, kira-kira Bundo, pertunjukan musik Sikat Untung ini sudah di mana saja nih ditampilkan Bundo? Yang ditampilkan dulu kami pernah ke Jakarta, Taman Mini. Orang itu di untuk di provinsi apa kepekan budaya. Nah, kami ikut dibawa dengan para wisata Kota Payakumbu. Kemudian di Kota Payakumbu sendiri. Kemudian ada acara di para wisata Kota Payakumbu itu Telempong enggak ketinggalan gitu. Apalagi di kelurahan menyambut tamu-tamu, ada lomba-lomba. Nah, yang Telempong tetap musiknya dibawa. Nah, untuk acara seperti Katam Al-Qur'an atau acara pertunjukan lainnya itu ditampilkan nggak Bu? Ditampilkan. Yang pertama untuk Marak Anak Daru Marapulai. Anak Daru Marapulai, acara Bertagak Pangulu. Pangulu kita di balai adat. Di arah anak pengulunya turun dari rumah gadang. Di arah dengan telepon sampai ke balai adat untuk peresmian pengulu kan. Kirang-kiritanan, acara-acara telepon. Dibawa dan ditampilkan. Ditampilkan. Baiklah, terima kasih Bundo sudah mengizinkan kami, mengizinkan kami untuk berbincang-bincang tentang musik Sikat Tuntuan. Baik. Kami pamit dulu ya Bundo ya. Iya, sama-sama. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bundo Ganti dan juga ada Bundo Kandung dan juga Putih Bungsu. Betul mengenai sekali. Sejarah dan filosofi dari musik Talempong Sikat Tuntang ini. Nah, setelah ini kita akan berbincang dengan siapa lagi? Nah, tetap ikuti perjalanan kami di Kelurahan Padangalai Bodi, Kecamatan Payakumbu Timur, Kota Payakumbu, Sumatera Barat. Ya, ibu-ibu kami pamit permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dan pemirsa RRI Net, saat ini kami sudah bersama dengan Putih Bungsu yang sedang asik memainkan musik talempong Sikatuntang. Iya, betul sekali Tuti. Dan pemirsa RRI Net, kita akan berbincang dengan salah seorang Putih Bungsu, yaitu Fadila Hanifa yang dipanggil dengan Anif. Halo Anif. Hai kakak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, ini lagi main Sikatuntang namanya ya. Iya, dan tidak hanya ada Fadila Anifa ya, kita juga ada Mundo Kandang ini, Oja. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bundo Kartini. Bundo Kartini. Iya. Nah, di sebelah saya ada Bundo Eni. Halo Bundo Eni. Halo juga. Iya. Nah, tadi ya Tuti, seperti yang dijelaskan oleh Bundo Ganti, itu Putih Bungsu dikawal oleh, Dua Bundo Kandang ini. Dua Bundo Kandang ini, betul sekali, yang mengawasi anak-anak mereka untuk lebih dijaga penjagaannya atau Contohnya dalam bermain musik Sikatuntang ini sudah dijaga ini Oja. Iya, betul sekali. Nah, Anif, kira-kira Anif ini main musik tradisional. Sementara sekarang sudah kita berada zaman di milenial ya. Milenial, iya betul sekali. Kenapa memilih musik Sikatuntang? Ya, saya sebagai generasi penerus bangsa ingin meneruskan Sikatuntang ini, budaya Sikatuntang ini. Iya. Dan kira-kira kamu tetap juga sekarang mengikuti musik-musik modern seperti itu. Jadi ini contoh anak muda yang cinta akan budaya ini Oja. Dia tidak mau juga ketinggalan gitu ya. Musik tradisi dipelajari, musik modern juga begitu. Betul sekali. Nah, kita salut sekali ya sama generasi muda yang seperti ini. Yang cinta dengan budaya ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira Rosa mau nanya juga nih sama Bundo Eni. Bundo Eni, ini disebut apa ini Bundo Eni? Ini kalau yang ini namanya alu. Kalau di Minang ini namanya alu kan. Kalau yang di bawah itu namanya lesung. Lesung. Jadi makanya dinamakan Sikatuntang yaitu karena bunyinya yang tung-tung-tung kayak gitu. Jadi kalau makanya namanya musiknya Sikatuntang. Jadi dari gambaran kita itu tadi lesung itu seperti lesung padi ya. Padi yang tumbuh itu ya. Ternyata datar. Ternyata datar. Iya. Berarti ini sudah dijadikan modifikasi. Modifikasi. Ya, tapi masih ada tradisionalnya juga ya pemirsa RRI Net karena ada ukiran-ukiran tradisional khas Minangkabau. Iya, rekan Tuti. Dan ini bikin penasaran nih pemirsa RRI Net yang Fadila hanya megang satu alu ya. Sedangkan Bundo ada dua. Ini ada filosofinya juga di Bundo. Kalau yang dua ini biasanya kan Bundo Kandongnya ini kan menumbuk padi istilahnya. Jadi kalau buat Rifa yang satu ini gunanya itu untuk membaliak padi istilahnya kalau bahasa Minangnya. Jadi begitu. Kita penasaran nih Oja bunyinya seperti apa. Boleh. Tapi kita tapi kita mau tanya lagi nih sama Anifa. Iya. Kira-kira belajar ini butuh waktu lama nggak buat Anifa ini? Enggak. Iya. Enggak. Sebentar. Sebentar ya. Kira-kira dari belajar waktu itu butuh berapa lama? Satu minggu? Dua minggu? Sebulan? Iya. Bisa. Susah nggak belajarnya? Enggak kok. Enggak ya? Wah, ini nggak susah ternyata. Berarti kita juga bisa belajar ini, Oja. Iya. Nanti kita coba pelajari. Kita coba juga mainin ya musik. Betul. Kak Talempong Sikatuntang ini ya. Nah mungkin pemirsa RRI ini juga penasaran seperti apa. Nah kita minta buat Bundo dan juga Putih Bungsu untuk memainkan seperti apa musik Sikatuntang ini. Silakan Bundo. Thank you.
Iya, kalau dilihat dari cara memainkannya, Bundo sama Bundo, Bundo Kartini sama Bundo Eni itu ketukan temponya sama ya. Iya. Yang membedakan putih bungsu yang satu. Iya. Jadi yang ini sama, tengahnya beda. Iya. Wah. Nah, Nisa, kamu sebagai generasi muda, kamu melihat musik Sikatuntung ini seperti apa sih? Ya, senang dan bangga bisa mengikuti. Senang dan bangga. Bangga sebagai generasi muda bisa meneruskan berarti ya. Iya, meneruskan. Budaya ya. Wah, ini luar biasa nih Roja ya. Sebagai generasi muda yang cinta sekali dengan budaya, apalagi kesenian tradisi. Dan ini musik Sikatuntung ini merupakan kesenian asli dari Payakumbuh sendiri ya, Mundo ya? Iya. Di Ayatabi. Dan ya memang harus khususnya butuh Kelurahan Pedang Alebodi. Kelurahan Pedang Alebodi. Memang butuh orang-orang, ada anak muda seperti Nisa ini untuk mengembangkan, melestarikannya. Iya, karena ini katanya satu-satunya ya, Bu ya, yang mengembangkan musik Talempong Sikatuntung ini. Kira-kira Hanifah sebagai generasi muda, kamu punya harapan untuk teman-teman atau mungkin untuk tetangga-tetangga di sekitar rumah gitu? Karena sepertinya apakah hanya Hanifah sendiri yang memainkan ini gitu? Iya. Hanya ada Hanifah saja. Iya. Apa harapannya ke depan? Dia ingin meneruskan, melestarikan bangsa dan budaya. Iya, kamu pernah ngajak adik-adik atau mungkin teman sebaya kamu yang perempuan untuk main talempong atau musik Sikatuntung ini? Pernah. Jadi mereka ada juga tertarik? Ada. Jadi kamu ngajarin teman-teman ya? Iya. Jadi ada kebersamaan juga sepertinya Tuti ya? Iya, berarti banyak juga yang suka dengan musik Sikatuntung. Banyak juga yang suka. Tapi memang sepertinya kita harus kembali ke culture itu sendiri ya Tuti ya. Sementara musik modern menghampiri, tapi masih ada generasi muda di ranah Minang yang ingin melestarikan budaya khususnya musik tradisional. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, itu tadi bincang-bincang kami dengan Hanifah dan juga Bundo ya terkait mengenai musik Talempong Sikatuntung. Habis ini kami mau bincang-bincang lagi dengan instansi terkait. Dan Roza, sebelum kita bincang-bincang, kita mau coba juga nih. Wah, ide bagus. Iya. Ayo Bundo, Bundo bisa ngajarin kita ya Bundo ya. Thank you.
Wisata yang ada di Kota Payakumbuh, yaitu Panorama Ampangan. Iya, sahabat budaya dan pemirsa RRINET, seperti yang kami janjikan tadi, kita akan mengulik musik Sikatuntung lebih jauh. Nah, saat ini kita telah bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, Ibu Desmond Korita. Iya, Bu Desmond, kalau mungkin boleh kita mengulang kembali pertanyaan yang banyak-banyak tertunda tadi, itu kira-kira Bu, seperti apa geliat dari Disparpora sendiri untuk berinovasi melestarikan kesenian tradisional musik Sikatuntung?
kasih, selamat siang semuanya. Sebenarnya kita Dinas Pariwisata memang diamanatkan oleh undang-undang untuk program-program pelestarian dan pemajuan budaya. Salah satunya musik Sikatuntuang yang baru tadi mungkin kita saksikan penampilannya. Ini satu-satunya musik tradisional yang barangkali masih ada dan jenisnya musik tradisional kuno. Karena ini berangkat dari ketika mengungkapkan rasa kegembiraan masyarakat ketika panen raya telah dilakukan. Jadi ketika panen raya masyarakat bergotong royong untuk melakukan panen, kemudian diiringi dengan musik-musik itu untuk mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan masyarakat seperti itu gitu loh. Tetapi sayang sekali musik ini tidak terlalu berkembang. Karena apa? Yang pertama memang musik ini sulit. Sulit karena tidak ada notasinya. Artinya partitur seperti kita kalau belajar musik itu tidak ada di sana. Mereka mengikuti gerak hati dan kegembiraan yang muncul dari hati mereka seperti itu. Jadi antara mereka yang memainkan satu alat-alat musik sederhana itu saling saut bersaut satu sama lain sehingga menimbulkan irama yang enak didengar. Tetapi itu ada spontanitas dan berangkat dari hati gitu loh. Nah, kesulitannya di situ. Jadi kesulitannya memang dalam mempelajari musik itu sendiri ya, mempelajari musik itu sendiri, kemudian dari hatinya gitu loh. Karena kalau misalnya kita belajar musik, ada notasi, not-notnya, ada partitur yang bisa kita ikuti, kita akan mengikuti seperti itu kan. Tetapi ini enggak, dia bergerak sendiri. Nah, kemudian akan ditingkahi oleh teman-temannya yang lain gitu kan. Tadi kan ada dua yang megang talempong paci, dua-dua, satu, kemudian alu. Sebenarnya kalau aslinya itu alunya langsung ke lasuang. Langsung pagi gitu ya. Seperti itu gitu loh. Nah, kira-kira nih Ibu, apakah musik Sikatuntuang ini cuma ada di Nagari Padang Alai saja atau ada di tempat-tempat lain? Justru karena satu-satunya cuma ada di sana. Ada sih beberapa perguruan penggemar kesenian tradisional seperti Randai dan Sile untuk mempelajari. Salah satunya tadi anak saya juga bercerita, dia sempat mempelajari musik ini 2 tahun. Ketika saya tanya, kenapa tidak kamu kembangkan ke teman-teman yang lain? Ternyata nggak ada peminatnya, karena itu tadi, karena sangat sulit. Hanya dari hati dan mereka mengikuti dengan hati yang bisa untuk menikmati musik itu gitu loh. Dan memang sangat langka sekali, karena kesannya kan kaku tadi itu kan. Betul. Musiknya hanya musik berdiri, stand, kemudian ada alat musiknya juga sangat sederhana sekali. Kalau misalnya kita hayati, tidak semua orang bisa memainkan itu dan menghasilkan irama yang sebenarnya mereka saling bisa saling tingkah bertingkah antara satu pemain dengan pemain yang lain gitu. Karena tidak ada tangga nada tadi. Iya, benar. Mungkin ada usaha dari Dinas Pariwisata sendiri untuk menumbuhkan minat ya dari pencinta musik Sikatuntuang ini, Bu. Ada sebenarnya. Salah satunya kita akan kembali mengangkat kesenian tradisional ini dengan menggali berbagai informasi. Kita sudah pernah mengusulkan untuk mendapatkan pengakuan warisan budaya tak benda ke provinsi. Tetapi kemarin usulan kita memang harus dilengkapi kembali. Karena apa? Cerita sejarah manuskrip atau naskah-naskah tentang Sikatuntuang ini tidak terlalu banyak. Jadi memang harus kita ikuti dengan dosier-dosier atau dokumen pendukungnya seperti itu ya. Jadi kita masih melengkapi sebenarnya seperti apa. Kemudian kita akan nanti menceritakan musik ini secara tertulis sehingga ini bisa melengkapi informasi-informasi tentang musik Sikatuntuang itu sendiri. Berarti masih dapat dikatakan ini masih proses untuk penelitian. Baya, gitu seperti iya benar. Dan pengajuan kita untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Minimal untuk tingkat provinsi Sumatera Barat dulu gitu lah. Karena Payakumbuh sendiri cuma satu-satunya di Balai Jariang itu gitu lah yang ada. Dan satu-satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat, iya. Iya, selain dari musik talempong Sikatuntuang ini, Budes, itu apakah ada musik-musik lain yang masih belum diketahui oleh banyak orang gitu? Musik-musik tradisional Minang itu sebenarnya banyak, tetapi memang yang kita angkat kan yang benar-benar yang sudah mulai langka. Sebenarnya kayak salung randai atau musik apalah yang seperti itu ya, yang sebenarnya masih banyak yang bisa kita kembangkan dan itu sedang kita gali. Kita sedang melakukan pendataan sekarang ini melalui bidang kebudayaan itu terkait dengan kesenian-kesenian tradisional yang ada di Kota Payakumbuh khususnya, kemudian budaya-budaya tradisional lainnya. Kemudian kita melakukan mencari naskah-naskah kuno yang mungkin bisa mendukung sumber informasi kita untuk budaya tersebut gitu. Kemudian kita kalau sudah mungkin akan kita adakan kami berniat dari Dinas Pariwisata mengadakan istilahnya
menampilkan musik-musik atau kesenian tradisional yang ada di Kota Payakumbuh ini secara berkala di Dinas Pariwisata melalui sarana prasarana yang kita miliki. Mm-hmm. Kita di Dinas Pariwisata kan sudah punya sarana untuk penampilan, ada pentas depan dan belakang. Yeah. Di sini juga sebenarnya ada. Yeah. Kita berharap kepada komunitas yang ada untuk melakukan kegiatan-kegiatan minimal mengisi 2 kali dalam 1 bulan untuk menampilkan apa sih yang mereka punya, mm-hmm. gitu loh. Dan kalau seandainya memang bisa berkembang, mungkin kita akan dukung juga dengan sarana prasarana yang memungkinkan untuk berkembangnya kesenian tradisional kita tersebut atau budaya kita. Nah, Tuti, berarti di sini potensi Kota Payakumbuh ya, bukan hanya musik tradisional sikatuntuan, tapi juga aja potensi-potensi lainnya yang belum digali secara umum untuk masyarakat agar tahu bahwasanya Kota Payakumbuh ini masih punya banyak produk-produk kebudayaan yang masih tersimpan. Tentunya Dinas Pariwisata mendukung ya Bu ya, mendukung dan menyediakan sarana dan prasarananya ya. Tentunya. Kita sudah pasti karena itu bagian dari amanat undang-undang untuk tugas dan fungsi kita ya kan. Mm-hmm. Kita mengemban tugas fungsi pariwisata, pengembangan kebudayaan, pelestarian dan pemajuan kebudayaan itu sendiri gitu loh. Otomatis kita memang harus tetap menggali sumber informasi terhadap budaya daerah kita yang mungkin sudah hampir punah seperti itu gitu. Nah, tadi ada Putih Bungsu juga bilang kalau dia sempat mengajarkan teman-temannya untuk belajar sikatuntung sendiri, tapi itu tidak banyak dan masih dikatakan minim, belum lagi putra ibu itu masih ingin mengajarkan teman-temannya, cuman sayang mereka tidak berminat. Nah, apa saja upaya ibu, upaya program-program agar musik tradisional sikatuntung ini tetap lestari ibu? Nah, itu tadi pembangunan pemajuan kebudayaan, pembangunan pariwisata itu sebenarnya core-nya adalah di masyarakat. Mm-hmm. Karena kita pemerintah khususnya melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu sifatnya pembina dan fasilitasi. Harus memang bergerak dari masyarakat. Saya contohkan gini, musik sikatuntung ini kan muncul dari ketika panen raya ada. Nah, ketika masyarakat panen raya harusnya kegiatan itu diadakan lagi gitu loh. Yeah. Kegiatan itu diadakan lagi dihidupkan lagi sehingga generasi muda, orang-orang yang melihat oh tersentuh hati, oh ada ya yang kayak gini, oke, mereka asal mengenal gitu kan. Tetapi ketika kegiatan panen raya seperti biasa-biasa sudah sangat modern sekarang, musiknya kan terlupakan seperti itu aja. Harusnya seperti itu setiap panen raya kita munculkan, sehingga orang tahu, oh ini loh musik katuntung ada di Payakumbuh gitu kan, di Balai Jereng yang sebenarnya bagian dari rasa ungkapan rasa kegembiraan dan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa kita Tuhan telah memberikan rezeki kepada masyarakat, kepada kita semua dengan hasil panen yang berlimpah seperti itu. Nah, mungkin perlu dibangkitkan kembali. Iya, seperti itu. Jadi kita nanti memang butuh dukungan penuh dari masyarakat dan memang perhatian masyarakat. Contohnya kami gini, kami melakukan pengembangan untuk pariwisata, pembentukan daerah-daerah wisata atau desa wisata. Tetapi ketika kita yang bergerak Dinas Pariwisata secara gencar kita bergerak, kita lakukan pembentukan, ternyata masyarakatnya tidak bergerak. Dari kementerian pun tidak akan diterima. Kami nggak mau loh. Ternyata pariwisatanya aktif, masyarakatnya mana? Kelompok sadar wisatanya seperti apa gitu loh. Jadi memang harus berangkat dari masyarakat, baru kita muncul memberikan bantuan fasilitasi dengan dukungan sarana prasarana atau pendanaan yang ada pada kita gitu loh. Tetapi kita pendanaan jor-joran, masyarakatnya sendiri nggak mau, ya udah gimana lagi gitu loh, seperti itu. Nah, untuk regenerasi ini Budes, kira-kira Budes kan sudah banyak ya ekstrakurikuler yang berkembang di sekolah-sekolah. Itu apakah sudah ada semacam pelajaran dari guru-guru kesenian yang mungkin bekerja sama dengan pihak Disparpora untuk mengajarkan kepada anak-anak SD, SMP atau SMA mungkin di Kota Payakumbuh? Sebenarnya untuk pembelajaran kan lebih mungkin pada Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan. Saya juga mantan orang Dinas Pendidikan. Saya lihat ternyata di Dinas Pendidikan kita lebih cenderung kepada teori-teori di atas buku, belum memahami secara ruhnya kebudayaan itu seperti apa gitu kan, masih teori-teori untuk anak sekolah lah. Tetapi sebenarnya sudah ada mulai kerja sama kita, contohnya untuk musik sikatuntung 2018 kita sudah memberikan bantuan alat musik sikatuntung kepada SMP yang ada di Kota Payakumbuh seluruhnya. Nah, cuma sayang pembinaan kita belum berlanjut. Harusnya kita ketika peralatan kita berikan pelatihan
untuk anak-anak untuk memahami musik Sikatuntung dan bagaimana cara memainkan musik Sikatuntung itu juga kita isi seperti itu. Nah, kita masih kekurangan sumber daya untuk itu gitu. Karena hanya ada satu-satunya tadi ya di Padang. Sangat langka sendiri kita di sendiri di Dinas Pariwisata tidak ada satupun yang secara ahli untuk memainkan musik Sikatuntung. Walaupun sederhana ya, tetapi kayaknya sulit gitu loh. Iya. Nah, Bu, mungkin ada prestasi yang sudah diperoleh dari grup musik yang Sikatuntung yang ada di Kota Payakumbuh ini, Bu? Kalau prestasi, prestasi ini seperti apa ya? Kalau prestasi tentu belum, karena ini mungkin musik satu-satunya, kita hanya menampilkan di event-event tertentu aja gitu loh. Tetapi kalau untuk diperlombakan, dipertandingkan belum, karena nggak ada saingan, cuma satu-satunya di sana, mereka hanya tampil untuk mengisi kegiatan-kegiatan kita gitu, belum diperlombakan. Belum diperlombakan ya. Ya, terakhir mungkin, Tuti, dari semua perbincangan kita, dengan juga pertanyaan-pertanyaan dan sejarah juga yang telah diberikan oleh Ibu Ganti tadi, apa harapan Ibu sebagai batu loncatan mungkin untuk penerus pelestarian budaya? Harapan kita tentu dukungan dari semua pihak itu pasti kan. Kita pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentu akan terus memberi dukungan kepada kelompok musik tradisional masyarakat yang ada. Kemudian juga kita akan membantu sebisanya dalam memfasilitasi dan juga mungkin yang paling penting itu bantuan dari teman-teman kayak ini kayak RRI ya, bantu promosikan, jadi juga mengenali, oh ternyata musik Sikatuntung ini ada loh di Kota Payakumbuh, dari mana kami tahu? Dari RRI, seperti itu. Salah satunya seperti salah itu. Salah satunya, saling mendukung. Saling mendukung, semua sektor. Baik, baik. Terima kasih Bu Desmond sudah mengizinkan kami untuk bertanya-tanya tentang hal ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, kami harap-harapan tidak bosan-bosannya ke Payakumbuh ya. Iya, Bu. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Desmond Corina. Desmond Corina mengenai musik dari Kota Payakumbuh yaitu musik Talempong Sikatuntung. Dan sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, demikian tadi obrolan kami dengan Ibu Desmond Corina ya mengenai musik asli dari Kota Payakumbuh yaitu musik Talempong Sikatuntung. Oke Tuti, kayaknya kurang afdol rasanya ke Kota Payakumbuh tidak jalan-jalan. Yuk ikuti kami menikmati pemandangan panorama Ampangan.